Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dudek Bocil guys. Hari ini Dudek Bocil akan pergi ke rumah Ricci. Aku ingin pergi nongkrong-nongkrong di sana ya guys. Ayo, ayo, ayo. Let's go guys. Wow, aku jadi bocil nih guys ya. Let's go, kita ke rumah Ricci. Lal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 
guys. Hampir kena dia guys. Oke. Sebentar lagi kita sampai di rumah Ricci guys. Di rumah Ricci. Ini pak polisinya mana? Kok mereka nggak ada di sini ya? Aneh-aneh pak polisi ini. Gimana kalau ada teroris yang datang? Ricci, bro, kamu di dalam bro. Ricci, kamu di dalam. Dia tidak ada ya. Pak, apa bapak melihat Ricci? Waduh, tidak, bocil. Sinting. Wih, pak, aku tidak sinting. Hei, kamu kenapa di sini? Jangan ke sana ya. Kenapa, pak? Ke kantor polisi, jangan ke kantor polisi. Ada apa, pak? Aku lihat pak polisi sudah tidak ada di sana. Iya, mereka dipenjarakan karena terkena COVID-19. Wah, masa, pak? Iya, kamu tidak percaya? Coba kamu pergi ke sana. Tapi hati-hati pakai masker. Oke, pak. Ya ampun guys, pak polisi katanya di penjara karena terkena COVID-19, dan mereka di karantina guys di dalam penjara men. Ayo aku mau lihat ya. Aku sudah divaksin sih, tapi vaksin tidak menjamin sih. Tetap ada saja yang akan kena biar sudah divaksin. Aduh. Let's go. Oke, kita masuk ke dalam. Apakah memang benar guys? Aduh guys, ternyata memang benar. Pak, jangan mendekat dude. Kenapa pak? Kami terkena COVID, jadi kami dipenjara di sini untuk sementara. Pak, kalau kena COVID nggak perlu gini ya. Seharusnya bapak nggak dipenjara. Ya, maaf dude, itu semua karena atasan aku. Mereka memperlakukan kami seperti ini. Waduh, nggak bisa tuh atasannya kayak gitu. Atasan kalian mana? Dia ada di luar. Mana dia ya? Woi, kamu goyang-goyang di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku menjaga mereka berdua. Kamu ngapain ke situ? Aduh. Bapak kok di dalam dinding sih? Ya, agar supaya COVID tidak menular di tubuhku, aku goyang di dalam dinding. Aduh, bapak, pak, keluarkan teman-teman bapak, pak. Karantina bukan dikurung seperti itu. Tidak, mereka berbahaya. Sebentar lagi aku pagari dengan tembok penjara itu supaya mereka tidak menyebarkan virus-virus lagi. Pak, itu teman bapak loh, pak. Kalau mereka berdua kena, pasti bapak kena lah. Tidak, tidak akan kena karena aku sudah divaksin 5 kali. Waduh pak, banyak juga vaksin bapak, 5 kali. Pak, tolong pak keluarkan mereka. Tidak dude, kamu mau membuat mati warga kota Dudes. Ya ampun, pikirannya seperti itu. Dude, kenapa kamu sudah menjadi kecil? Aku jadi kecil gini karena COVID pak. Hah? Kamu juga kena COVID? Iya pak. Lori, corona, dude, corona. Lari, dude, kena corona. Lari. Tolong. Rasain kau. Kena tipu dia, guys. Sekarang kita selamatkan bapak berdua itu yang di penjara ya. Karena kasihan juga mereka, masa di karantina kok di penjara sih. Aku harus menyelamatkan mereka berdua. Ini COVID ini sudah apa ya? Kalau ini sudah menjadi bisnis ini kalau aku lihat. Masa vaksin ada bermacam-macam. Obat-obat penawar itu hanya satu, enggak ada.
Nggak ada banyak-banyak obat penawar. Dasar. Pak, Bapak tidak terkena corona, Pak, ya. Keluar saja, Pak. Tapi bagaimana kami keluar, Dude? Sudah, Pak. Nanti aku keluarkan Bapak dari sini. Wah, terima kasih, Dude. Cepat pergi. Ini, Pak, aku punya rebana ajaib yang bisa menghancurkan tembok. Nah, mereka lolos, kan? Oke, kita sudah bebaskan dua orang yang diduga terkena COVID-19. Tapi aku tidak percaya mereka terkena COVID-19. Ini permainan dalam penjara ini kayaknya ini. Ah, setidaknya mereka berdua sudah selamat. Aduh, mudah-mudahan kita semua dalam sehat wal alfiat ya. Tidak ada. Ya, Pak. Ya, berjaga di sini aja, Pak. Enggak usah pusing dengan apa kata orang lain. Corona-corona apaan itu corona? Oke. Kita balik ke rumah. Ah, dasar. Dunia semakin jahat, semakin mencari keuntungan. Nah, kita pulang aja, guys. Oke, aku harus beristirahat karena besok hari aku harus melanjutkan aktivitas lagi seperti biasa. Aku nggak percaya dengan adanya COVID ya. Oke.